Melalui unggahan di akun Instagramnya, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, mengabarkan adanya seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Inggris. Korban bernama Nariah Karsidi asal Banyumas, Jawa Tengah, berhasil dipulangkan dengan selamat dan telah kembali ke tanah air 24 Agustus 2021 lalu. Keberhasilan memulangkan Nariah Karsidi dari Surrey, Inggris ke Indonesia ditempuh melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Selain keberhasilan diplomasi pihak KBRI di London, kepulangan Nariah juga tidak lepas dari bantuan seorang warga setempat bernama Caroline Andrews. Menandai penyelamatan Nariah Karsidi dari tindak pidana perdagangan orang di Inggris dan keberhasilan pemulangannya ke tanah air, Duta Besar Desra Percaya mengunggah salam perpisahan dalam bahasa Banyumasan. Ia juga meminta bantuan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menjaga Nariah agar bisa kembali kepada keluarganya di Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini, Nariah Karsidi tengah menjalani prosedur karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, sebelum kembali ke kampung halamannya.